guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video kita, dan kali ini saya mau unboxing pulse oximeter yang saya belanja online di Shopee. Kalau di penjualnya dia menawarkan dicek di sana tambah 20.000 atau langsung dikirim tapi nggak ada garansi, katanya sih gitu. Saya milih tanpa garansi. Kita lihat langsung aja ya. Kalau dari harga nih seperti ini. 167.400, namanya Oxypulse LK87 LK88. Kalau nggak salah saya milih yang LK88. Kalau nggak salah ya. Kita langsung buka aja. Ya, kemasannya standar sih seperti ini. Udah saya semprot disinfektan sebelum saya terima, terus saya jemur di depan rumah. Ya, mudah-mudahan. Untuk aturannya yang dia bikin adalah tidak ada garansi. Jadi kalau ada kerusakan saat saya sudah menerima, mereka tidak mau tanggung jawab. Ya sudah, karena saya menerima SOP-nya seperti itu. Kalau mau dibukain dulu sama dia. Kalau rusak nanti misalkan mau dibukain dia dulu. Jadi dipilih yang bagus. Terus kalau rusak, sampai sini rusak, dia akan ganti gitu. Katanya gitu. Cuma cepat, kemarin pesen. Hari ini udah sampai, karena dia cuma di Jogja. Mungkin dia belinya online ya, kayak gini nih. Tuh guys, ya langsung aja lah kita buka. Seperti apa dalamannya? Saya sendiri juga nggak ngerti ya cara menggunakannya. Tuh, kayak gini nih. Nyala apa enggak? Saya juga nggak tahu. Apakah ini butuh butuh baterai A3. Aku ambil dulu baterai A3 dulu. Baik. Kita sudah punya A3, baterai A3. Kita akan pasang. Mudah-mudahan berfungsi ya. Bismillah. Oke. Kenapa ini begini ya di dalamnya? Oh, nyala ternyata, guys. Oke, kita akan tutup. Sip. Tuh, oximeter nyala. Terus fungsi ininya diginiin ya. Tuh, diginiin. Tuh. Kita akan cek langsung apakah berfungsi atau tidak. Lama ya. Karena saya, oh itu udah 45 90. Sip. Mantap. Kayak gini nih. Cara bacanya gimana? Teman-temannya semuanya pasti udah pada tahu ya. Oke. Mantap, guys. Ya, alhamdulillah nih berjalan dengan bagus. Baik banget, mantap. Ini saya beli tanpa ada pilih asuransi ya, garansi. Jadi saya milih aja yang tanpa garansi. Tapi bagi saran saya, teman-teman semuanya, karena seller itu sudah ada SOP-nya, kalian ikutin aja kalau sumpama. Tapi kalian jangan ini ya. Jangan emosi kalau sampai rumah kalian pilih seperti saya tanpa garansi terus sampai tempatnya enggak taunya barangnya rusak ya. Jangan emosi, kalian sudah tahu aturannya. Kalau menurut saya kalian pilih yang ada garansinya aja, tinggal dapat 20.000 kalau di tempat yang saya beli ini, guys. Udah. Kayak gini doang. Terus kita matikan kali ya. Oh, dia bisa gini. Fungsinya ternyata. Tuh, baru tahu saya. Oke. Terus kalau mau matiin finger out. Udah. Matinya gimana? Dimatiin gitu aja ya? Atau dipencet lama? Oh iya. Mati sendiri kali ini nanti. Gak tahu. Oh iya, tuh mati. Oke guys. Bagus banget, recommended. Tapi ini hati-hati ya, jangan sampai kena air ya, guys. Nih, tuh. Dan diusahakan jangan sampai jatuh. Ini dikasih ininya,
gantungannya bagus banget ya. Sudah dikasih gantungan, jadi kalau teman-teman semuanya beli udah dapat gantungannya. Mantap banget. Tuh caranya juga cuman begini doang. Sekarang yang pada isoma kayaknya butuh banget yang model begini ya, apalagi yang kita tuh tadinya awalnya nggak ada gejala, tiba-tiba selang berapa hari, selang berapa menit, tiba-tiba kita sesak napas, kita butuh beginian buat jaga-jaga aja. Kalau seumpama kalian ini nggak dipakai, baterainya jangan dipasang, biar ini tidak terjadi korosi atau karatan. Kalau udah karatan, ini rusak semua, tidak berfungsi, kayak gitu guys. Oke, terima kasih udah nonton video saya. Keren banget. Assalamualaikum.